Tapi kan mobilmu cukup satu orang, aku naiknya gimana? Kata si Patrick. Oh iya, gimana ya? Tenang saja, mari ikutku. Ucok Junior bertemu Patrick di suatu pagi. Anjay, suatu pagi yang indah. No. Ucok JR alias Ucil sedang nganggur, saya. Wede, jadi anaknya Ucok nih. Hari libur gini enaknya ngapain ya? Kata si Ucok JR, saya. Jalan-jalan aja, ah, pakai mobil kardusku. Mobil kardus, coy. Oke, siap. Ternyata dia bener, coy. Tapi kepalanya besar nih, kena penyakitan sih mungkin si Ucok. Bisa dilihat nih, kepalanya besar, badannya kecil, coy. Bisa dilihat nih. Nih, minta waktunya sebentar untuk membangun channel ini. Bersama-sama mari kita tekan tombol subscribe ya. Kita tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya juga. Oke, sudah. Dan selanjutnya kita tekan tombol like. Oke, sudah semua. Terima kasih. Cuma gini doang, wadah. Cuma pendek doang ya, ini si Ucok. Oke, kita mau punya mainan, coy. Bayangkan mainannya, mainan kardus. Anjir, emang bisa nih. Covernya kardus, cok. Aduh, gimana sih Pak Ucok nih? Masa beliin anaknya kayak gini? Oke lah, lanjut dah. Enaknya jalan-jalan kemana ya? Oke, kita naik dulu dah. Anjir. Bangset. Kambing memang, Pak. Aduh, ini nih, lihat nih. Kepalanya doang, coy. Anjir, mantap. Net. Anjir, mainan kardus. Oke. Keliling kota aja, ah, siap. Oke, keliling kota sambil menikmati wedeh pagi hari, anjay. Tapi kok nggak ada temen nih, anjir. Kok nggak ada temen. Wah, hari ini jalannya lancar ya. Oke, nggak macet kayak biasanya, coy. Mantap. Iha. Minggir weh. Wedeh, minggir weh. Mainannya yang the best nih, mainan kardus. La 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 la. Wah, siapa itu? Wih, ternyata Patrick itu. Ternyata, coy. Kayaknya dia sedang kebingungan. Aku akan menghampirinya. Oke, siap. Ucok JR emang baik hati, nggak dan nggak sombong, coy. Ayo. Ada apa yuk? Wira. Halo, kamu pasti Patrick kan? Sepertinya kamu tersesat. Siapa kamu? Bagaimana bisa tahu namaku? Kata si Patrick. Ya iyalah, bentuknya Patrick kan, jay. Namaku Ucok JR. Biasa dipanggil Ucil. Aku tahu kamu soalnya kamu kan sering di TV. Oh iya, kan sering muncul di TV. Kocak. Kamu tersesat ya? Kayaknya kebingungan gitu. Tadi aku sedang menangkap ubur-ubur bersama SpongeBob, lalu tiba-tiba aku ada di sini dan sekarang tak tahu jalan pulang. Aduh, gimana sepeda nih? Kalau begitu gimana kalau sementara kamu tinggal di sini saja sambil mencari jalan keluar? Boleh, tapi sekarang aku bosan ada mainan. Wede, dia tanya, coy. Mainan? Ah, aku punya ide. No. Mari ikut aku. Oke, siap. Tapi kan mobilmu cukup satu orang, aku naiknya gimana? Kata si Patrick. Oh iya, gimana ya? Tenang saja, mari ikut aku. Gimana ya? Oke, kita lihat, coy. Oke, ayo Patrick kesini. Patrick, ikuti aku. Saya carikan mobil dah. Ayo Patrick, sini Patrick. Ikut aku. Oke, siap. Lari ke sini, weh. Nah, nih motormu nih, saya carikan. Kita mau kemana nih?
kata si Patrick. Ayo Patrick, sini Patrick. Sini dulu, saya carikan dulu. Kok gak lo pake anjir, udah gue siapin tuh Vespa, kenapa gak lo pake anjay. Anjir, ngapain gak dipake trik anjay. Udahlah, lihat aja nanti, kata si Ucil. Ayo kesini aja, Ucil. Wih, tertinggal saya. Dia lari saya. Kasian anjay. Gimana gak mau naik dia, cak. Ayo kesini, ini dia motormu ini. Oke. Oh, jadi kita berdua coy. Bayangkan nih. Ah, kocak dah. Gak ada yang setir, sak. Aduh, waduh. Gimana nih? Pakai Vespa. Sebenarnya saya suka tadi mainan kotak tadi, tapi gak apa-apa. Kasihan Patrick kalau nanti lari terus. Menikmati jalan yang awas. Pakai Vespa coy ini. Cuma dua orang, Pak. Net. Iya, lewat mana nih? Wede. Lewat kanan. Mantap. Waduh. Patrick gembira nih pastinya. Minggir, anjir. Aduh, enggak lihat-lihat nih. Oke, kita main apa ya? Kita main anu dulu nih. Skateboard ya. Waduh. Mainan dulu. What? Aku cara. Ayo naik Patrick. Oke. Okay. Udah nih mainannya. Awedeh. Ini nih tempat yang cocok buat parkour. Wede, parkour ternyata. Kata si Uco. Parkour apaan tuh, kata si Patrick. Lebih mudahnya sih loncat-loncat. Tenang aja, ntar ku ajari kok. Wede. Apakah dia jago nih? Oke, perhatikan caraku ya. Oke. Kata si Patrick. Lupanya ngeselin anjay. Let's parkour. Oke, siap. Parkour pertama, coy. Mat. Iya, budeh gini nih. Gini si Patrick, wedeh, parkournya gini. Ya. Set. Mat. Slap. Mantap. Wuhi. Wedeh, parkour nih. Nyampe enggak nih badan kecil gini? Wedeh, nyampe, coy. Bodoh, buset, tambah satu lagi dah. Apakah dia nyampe? Gak nyampe. Cuma gini doang jadi arenanya. Wih, Patrick. Di bawah. Oke, sekarang giliranku. Oke. Ih, Patrick, apakah bisa, anjay? Kegedean badan nih, Patrick. Emang the best nih. Sat. Waduh, bokongnya anjay. Bokongnya Patrick kegeden. Wadeh. Wih, minggir ya, siap. Wah, wede pintar juga nih Patrick. Ayo ke sini Patrick. Oke, siap wede. Mana nih? Waduh, bahaya nih, Pak. Wah, oke, lewat sini ternyata ya. Apakah lewat sini bisa? Semoga bisa. Oh, bisa. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Giliran deket gak bisa. Oh, bisa. Hai. Mantap, parkour. Wedeh. Oke, parkour. Waduh, mantap juga. Oh, ternyata si Ucil udah di sana, coy. Membayangkan. Sudah di sana. Ayo. Lompatannya mantap.
Oke, kita sudah finish, Cai. Ayo semangat, Patrick. Oke, kemana lagi nih? Oke, lanjut dah. Oke, kita mana nih? Waduh, takut nanti mati nanti, Pak. Aduh. Gimana nih Patrick, berani nggak berani nih Patrick? Tapi doa dulu, Bismillahirrohmanirrohim, Cai. Semoga berhasil, doakan kalau mati ya. Maaf, wede, nggak mati, Cai. Mantap, Patrick emang the best. Wede, buat mana nih? Oke, lewat mana nih? Oh, lewat sini. Takutnya jatuh di situ, Pak. Enggak jatuh, Wede. Pintar juga nih Patrick. Mantap. Wede. Enggak tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim, Cai. Emang menakutkan gitu loh di sini. Wuy. Waduh, ketak. Ah, kocak. Wede. Anjir.